apalagi dengan yatim-yatim, ditingkat dengan Y2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok dengan cuaca. Iya. Duayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bila alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Maret 2023, kita telah dapat mengikuti upacara bendera hari Senin terakhir di bulan Maret menjelang libur bulan Ramadan. Alhamdulillah, walaupun di sana hujan, kita sudah siap menaikkan bendera pada hari ini. Selawat dan salam yang tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah umatnya dari jahiliyah ke alam yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 11 Induk Timur, yang ibu sayangi, anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak ibu, hari ini perlu ibu sampaikan beberapa hal, yaitu menyangkut belajar kita di sekolah dan libur. Tetapi sebelum ibu sampaikan hal lain, ibu menyampaikan bahwa upacara hari ini anak suci Ramadan tanggal 18 kalau nggak salah ibu, terakhir kita sekolah, selanjutnya libur, kemudian tanggal 3 April ya, keberapa kemarin? 3 April ya, 3 April kita pasangkan kilat sampai tanggal 15. Yang dilibatkan itu kelas 3, 4, 5, 6 ya. Pasang tengkilat kita di bulan Ramadan. Gak ada anak-anak ibu nanti yang tidak sekolah, apalagi kelas 6. Kelas 6 ujian tanggal 8 Mei. Jadi anak kelas 6 gak ada istilah gak pergi pasang tengkilat. Itu wali kelas Pak Ali, apalagi Pak Ali sungguh-sungguh. Untuk apa belajar sungguh-sungguh? Untuk apa? Untuk masa depan anak-anak ibu, bukan masa depan guru-guru, masa depan kalian juga. Hari ini guru rata-rata sudah men berubah nasib, berubah pola tingkah laku ya. Jadi bisa saja kita ini tidak berubah begitu-gitu terus. Lakukanlah perubahan pada diri sendiri. Dan anak-anak ibu, mungkin banyak kekurangan yang ibu sampaikan. Bila topik berdayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami dalam menerima ilmu pengetahuan yang diberi oleh guru-guru kami untuk kebahagiaan kami dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami dan orang tua kami serta kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan serta berilah kesabaran kepada guru-guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami mohon petunjuk ridho. Amin ya
Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana saya berbicara?